Salam Rahayu, sedulur nasihat kehidupan misteri. Apa kabar? Semoga panjenengan semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Gusti Allah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak saudara-saudara untuk membedah mengenai misteri di balik syair Kidung Wahyu Kolosebo, yang konon rumor beredar di masyarakat bahwa kidung ini bisa memanggil setan. Mitos ataukah fakta, monggo sesarengan kita selami. Sedulur-sedulurku, pernah atau tidak membayangkan bahwa tengah malam itu mendengarkan lagu dengan suara-suara gamelan atau tembang Jawa? Nah, yang beredar di masyarakat itu kebanyakan pasti soal demit atau bangsa halus akan mendatangi kita, iya atau tidak? Nah, soalnya saya juga sering merasa merinting. Sebetulnya hal ini cukup membuat saya pribadi bingung. Lantas mengapa suara gamelan dan tembang Jawa itu bisa menciptakan kesan mistis? Mengapa begitu gamelan dibunyikan dan tembang Jawa itu dinyanyikan, suara yang dihasilkan pasti memberikan kesan mistis tersendiri? Apalagi kalau gamelan ini dibunyikan pelan-pelan, seketika suasananya berubah. Nah, sedulur-sedulurku, kalau menurut pakar musik, ada dua scale yang dipakai, yaitu slendro dan pelog, dan intervalnya berbeda dari scale biasa seperti mayor dan minor. Nah, tiap scale ada ciri khas masing-masing, seperti mayor itu gembira, minor itu sedih. Nah, kalau scale seperti slendro dan pelog ini memang agak ada kesan mistisnya. Namun semua tergantung interval scale. Nah, itu tadi semua menurut pakar musik. Nah, akan tetapi suara memang yang dihasilkan gamelan dan tembang Jawa itu kan memang terkesan lebih kuat dengan mistis kearifan lokal. Selain itu, cerita mistis dari mulut ke mulut mengenai gamelan dan tembang Jawa itu tidaklah sedikit. Di sekolah SMP saya dulu misalnya, ada cerita yang beredar bahwa waktu malam, gamelan itu bisa berbunyi sendiri tanpa ada yang memainkannya. Tidak hanya ada satu cerita. Waktu saya kuliah di kampus, ada beberapa saksi yang melihat seorang penari misterius memainkan gamelan saat malam hari, tapi dalam sekejap hilang. Entah cerita itu benar atau tidak, yang jelas cerita mistis mengenai gamelan ini menjadi salah satu hal yang membuat orang takut mendengarkan tembang Jawa. Mungkin kepercayaan soal ini berkaitan dengan kebiasaan yang telah menjamur dalam masyarakat. Sejak kecil, kita terbiasa nonton film horor lokal, di mana di dalam kisahnya itu seringkali hal-hal yang berkaitan budaya lokal, seperti kemenyan, dukun, tembang Jawa, dan lain sebagainya, ditempatkan sebagai pihak antagonis. Sedangkan protagonisnya diidentikan dengan ajaran tertentu serta mengenakan simbol ajaran tertentu, yang itu diperlihatkan sangat bertolak belakang dengan budaya lokal ini. Oleh karena itu, sejak kecil kita itu terbiasa menyaksikan simbol budaya kita identik dengan hal-hal negatif, jahat, kelam. Ini sungguh doktrin yang kejam, semena-mena terhadap kebudayaan lokal khususnya Jawa. Padahal, orang Jawa sejak dulu sudah mengenal nyanyian yang dinamakan kidung. Nah, kidung dibuat bukan asal-asalan, namun ia berisi syair yang sangat mendalam dan bermakna, tergantung tema yang disajikan. Jika orang awam, mungkin akan menebak kalau kidung itu sama dengan mantra. Kesalahpahaman umum zaman sekarang, orang menganggap kidung-kidung Jawa adalah pemanggil setan. Tentu saja ini tidak lepas dari peran media yang pada brengsek. Nah, ada hal-hal yang sejujurnya tidak bisa saya terima. Tembang Lingsir Wengi dan Kidung Wahyu Kolosebo justru diplesetkan menjadi lagu horor. Padahal Sunan Kalijogo menciptakan syair daripada Lingsir Wengi itu justru untuk mengusir setan. Salah kaprah seperti ini jika dibiarkan terus-menerus, perlahan bisa membuat generasi kedepannya justru takut mengenal sejarah dan budayanya sendiri. Nah, jika sudah takut, akhirnya kebudayaan sendiri berpotensi terlupakan. Bukankah tidak seharusnya hal ini terjadi, sedulur-sedulurku? Kesan mistis dan menyeramkan itu bisa jadi pengaruh pikiran. Ketika orang-orang sudah mengklaim, ah, lagu Jawa memang mistis,
maka itulah yang akan tertanam di alam bawah sadar mereka. Dan hingga akhirnya hal ini menjadi pemahaman yang lumrah, padahal belum tentu isinya semistis yang kita bayangkan. Hanya karena imajinasi kita yang kebablasan, kita malah takut-takut sendiri dengan sesuatu yang tidak berdasar. Jadi alangkah baiknya kalau mendengarkan lagu Jawa sambil membaca syair dan memahami maknanya. Nah biasanya, jika kita melakukannya tidak setengah-setengah, kesan mistisnya akan hilang dengan sendirinya. Nah lalu kita beranjak pada Kidung Wahyu Kolosebo. Nah kidung ini bukan diciptakan oleh Sunan Kalijogo seperti yang sudah banyak orang ketahui. Kidung Wahyu Kolosebo ini diciptakan oleh Sri Narendra Kolosebo. Nah sedulur-sedulurku, Kidung Wahyu Kolosebo itu merupakan syair ya, yang diciptakan oleh Sri Narendra Kolosebo pada waktu ia itu berusia 23 tahun. Syair tersebut ia tulis selama 9 tahun di era modern. Uniknya syair ini malah banyak dikenal oleh masyarakat hasil dari ciptaan Kanjeng Sunan Kalijogo. Padahal bukan, syair ini berisikan ajaran-ajaran agama Islam untuk menghilangkan hawa nafsu dan selalu mendekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diciptakan oleh Sunan Kalijogo adalah Lingsir Wengi. Nah dari segi arti Kidung Wahyu Kolosebo itu petunjuk bagi manusia untuk menuju kepada Sang Maha Kuasa. Maka dari itu syair atau kidung ini memiliki semangat spiritualisme Islam yang begitu tinggi. Bukan lagu pemanggil setan seperti yang beredar seperti pada masa sekarang ini. Kidung Wahyu Kolosebo ini berisikan arahan ya, dan tuntunan bagi umat manusia yang mencari jalan menuju Sang Maha Kuasa. Lah bagaimana lirik dan arti dari Kidung Wahyu Kolosebo? Monggo sesarengan kita bedah. Rumeksa ingsun laku nista ngayawara. Kujaga diri dari perbuatan nista dan sesuka hati. Kelawan mekak hawa, hawa kang durangkara. Dengan mengendalikan hawa, hawa nafsu angkara. Senadyan setan gentayangan tansah gawe rubeto. Meski setan bergentayangan selalu membuat godaan. Hingga popusing jaman, sampai akhir jaman. Hametek ingsun nyirep geni wiso murko. Sekuat tenaga saya memadamkan api, bisanya kemurkaan. Mabar hardening ponco, saben oleh sing netro, mengendalikan lima indera dalam setiap kedipan mata. Linambaran si kawelasan, engkang paring kamulian. Dilandasi rasa welas asih sang pemberi kemuliaan. Sang yang jati pangeran, sang maha sejati Tuhan. Jiwangga kolbu, samudra pepuntoning laku. Bertahta di kalbu, samudra penuntun perbuatan. Tumuju dateng Gusti, dat kang amur putumati. Menuju kepada Tuhan, dat yang tidak ada asalnya. Manunggaling kawulo Gusti, rentak hati bakal tumati. Menyatunya hamba dengan Tuhan, kehendak hati akan terjadi. Mukti ingsun tanpa piranti, saya jaya tanpa perantara. Sumebiar ing sukma madu sarining perwito, menyebar ke jiwa madu sarinya perwita. Maneka warna prodo bangun projo sampurno. Aneka warna prada membangun diri yang sempurna. Prada itu adalah guratan tinta emas pada kain batik. Sengkolo tidomukso, kalau bentunya atau serno. Kesialan pasti musnah, musibah malapetaka nyata hilang. Tiasing rasa martiko, timbulah rasa merdeka. Mugiyo dan setyo pusoko kalimo sodo. Semoga dengan ucapan pusaka kalimat syahadat, yakti dadi mustiko sajroning jiwa rogo. Benar-benar jadi mustika di dalam jiwa raga. Bejo mulia waskito digdoyo bawa leksono. Beruntung mulia waskita digdaya dan berwibawa. Biar manjing sikro-sikro, biar terwujud gilang gemilang. Ampuh sepuh utuh tan kenoi sopan leluh. Sakti tua utuh tidak bisa diteluh atau disantet. Gagah bunga sumringa dedar ing wayah-wayah. Gagah riang gembira merekah di sepanjang waktu. Satrio toto sembudo wiratomo katon sewu kartiko. Kesatria tata sembara wiratama seperti seribu bintang. Kataman wahyu Kolosebo tertimpa mendapatkan wahyu Kolosebo. Memuji ingsun kanti swito linuhung. Saya memuji dengan menghadap maha tinggi. Segoro ganto arum, surep dupo kumelun. Laut berbau harum seperti dupa semerbak. Tinulah niat ingsun,
ngidung sabdo kang luhur, mengolah niat saya, mengidung melantunkan sabda atau kata-kata yang luhur. Titahing Sang Hyang Agung, perintahnya Sang Maha Agung. Rembesing tresno tondo luhing netro rasa, merembesnya kasih sayang, pertanda air mata rasa. Rasa rasa ning ati, kadya tirta kang suci. Rasa perasaan hati seperti air yang suci. Kawistara japa mantra, kondang dadi pepadang. Diwujudkan japa mantra, hebat jadi penerang. Palilahing Sang Hyang Wenang, ridhonya Sang Maha Berwenang. Nawa Dewa Jawata, tali santika bawana. Sembilan wujud dewa, tali kekuatan dunia semesta. Prasido Sidikoro ing sasana asmoroloyo, abadi memuji di singgasana surga. Sri Narendra Kolosebo, winisudo ing gegono. Sang Raja Kolosebo diwisuda di angkasa, datan kingsir sewu warso, tidak akan tenggelam 1000 tahun. Nah, sedulur-sedulurku, demikianlah syair dan makna dari Kidung Wahyu Kolosebo. Sejatinya kidung ini syarat akan pesan-pesan, harapan, dan doa secara spiritual yang dibalut dengan nilai-nilai religi. Selain itu, kidung ini juga merupakan bentuk munajat dan kepasrahan seseorang hamba pada Tuhannya, meminta agar dijauhkan dari sifat angkara murka dalam menjalani kehidupan duniawi. Bukan kidung pemanggil setan. Nama terus banwun, semoga sedikit informasi ini bisa bermakna dan berkenan. Matur sembah nuwun sedulur-sedulurku telah menyimak. Mugi rahayu, sagung dumati.